Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekolah minggu, selamat datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Pada hari ini, ibadah minggu tanggal 19 Februari 2023. Dan ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esi Patulungan STH. Kami juga menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan ibadah ini lewat kanal YouTube Jemaat Satria Kasih. Sebelumnya mau menyapa anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Masih kurang semangat, mungkin bisa juga diikuti oleh jemaat yang dikasih oleh Tuhan bersama-sama. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Iya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara harafiah, transfigurasi berarti perubahan rupa, bahwa peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung terjadi perubahan rupa sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, di Minggu Transfigurasi ini, kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita, bahwa karena kasih-Nya lah sehingga Dia melayakkan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Hari ini juga dilakukan ibadah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT ke-68 yang di dalamnya diwujudkan ibadah lintas generasi dengan melibatkan anak-anak sekolah minggu dalam mengangkat pelayanan. Dan tahun ini mengangkat tema Aku Tetap di Jalannya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dengan rendah hati kita datang kepada-Nya menyembah kemuliaan-Nya yang menyentuh dan menyelamatkan kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368. Kisah lintas
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu Maha Besar di Sion. Dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Amin. Mari saya jemput kita berdiri dan mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Baik kita sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu, maupun juga sebagai anak-anak. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan seringkali melakukan dosa. Tak terhitung perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesombongan, iri hati, tidak mampu menahan diri, berselisih, bermusuhan, dendam, kemabukan, pesta pora, memihak. Tetapi kasih-Mu mengalahkan segalanya, hingga Engkau melayakkan kami datang kepada-Mu. Kami sudah berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Namun kami sadar bahwa keteladanan di depan anak-anak terkadang sirna ketika ada kekesalan yang berujung kepada amarah yang tak berujung pangkal. Tak kami sadari bahwa perlahan-lahan mereka dapat saja bertumbuh dalam karakter pendendam dan pemberontak. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan
Dan kita dituntun oleh nats persembahan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerehanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil pun dipersembahan dijalankan, kita melakukan pujian Tuhan betapa banyaknya. Thank you.
kita doakan persembahan kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih, berkat, dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelolanya dengan baik. Berkat-Mu Tuhan yang masih ada pada kami, mampukan kami untuk dapat menggunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, agar selalu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan theme song Pekan Anak tahun 2019 dengan judul Kami Bersyukur. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita semua.
Disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setia dan perkenaan Tuhan, boleh nyata dalam hidup kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang bermohon kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan, Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilannya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Injil Matius. Pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian Injil Matius, kure sumangga puang. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku sekolah minggu? Waduh, kayaknya kurang semangat. Nah ini pembukaan pekan anak gereja Toraja. Ulang ya sekali lagi, apa kabar? Wah, luar biasa. Itu luar biasa kasih Tuhan boleh dialami oleh anak-anak kita dan bersyukur bahwa di tengah-tengah jemaat bagian penting dari kehidupan bersama di tengah jemaat adalah anak-anak kita sekolah minggu. Dan perhatian khusus pun juga tetap diberikan oleh kita semua anggota jemaat, majelis gereja sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dalam rangkaian pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Dan juga tanggal 26 akan merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-68 tahun. Ada sekolah minggu yang ulang
yang berulang tahun 68. Bukan sekolah minggu lagi tuh ya. Oma opa itu. Iya, tetapi organisasi sekolah minggu ini sudah berdiri selama 68 tahun. Luar biasa. Kita percaya bahwa dari sekolah minggu kita bertumbuh sehingga kita pun bapak-bapak dan ibu-ibu, opa dan oma sekarang boleh menikmati kasih Tuhan karena kita bertumbuh dari sekolah minggu. Amin. Iya. Dan di minggu ini Bapak Ibu saudara-saudara juga merupakan minggu transfigurasi. Dan kalau kita perhatikan suasana yang berbeda lagi dengan warna-warna yang ada, yang menjadi simbol-simbol kita di dalam gereja Toraja. Kalau minggu lalu kita masih menggunakan stola berwarna hijau, sekarang sudah berganti stola berwarna ungu. Kemudian di depan mimbar ini juga sudah ada kain yang ada gambarnya. Ini penting supaya simbol-simbol ini juga kita mengerti, kita pahami, tidak sekadar dipajang atau kita gunakan sebagai majelis gereja atau pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi dari simbol ini syarat dengan makna. Ya. Kalau warna dasarnya yang ada di depan mimbar ini berwarna ungu. Dan ungu adalah simbol keagungan, kebijaksanaan, keseimbangan, sikap berhati-hati, mawas diri. Ya. Jadi dalam masa-masa Rabu-Abu Prapaskah, ya, kita akan bersama-sama menghayati perjalanan kehidupan kita oleh peristiwa yang harus dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengajak kita untuk juga mawas diri, berhati-hati menjalani hidup ini, tetapi sekaligus juga melihat dan menghayati keagungan, kuasa, dan kasih Tuhan. Dan gambar yang kita lihat, ya, yang ada di depan mimbar ini gambar ikan. Ya, kelihatannya anak sekolah minggu ya, supaya anak-anak kita juga bisa mengerti sejak dini tentang makna simbol-simbol yang ada di dalam gereja Toraja. Bagi kita orang tua ini mungkin penyegaran saja buat kita bersama. Tetapi gambar ikan ini memberi makna kepada kita. Ada bertuliskan ichthus. Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Dan maknanya lambang ikan ini adalah sandi rahasia bagi orang Kristen mula-mula yang mengalami penganiayaan. Ichthus kalau dalam bahasa Yunani itu merupakan singkatan dari Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Ya. Dan inilah yang kita hayati, yang kita renungkan dalam minggu transfigurasi ini, dalam peristiwa Rabu-Abu, penghayatan tentang Rabu-Abu, juga kemudian masa Prapaskah. Ya, dan seterusnya dalam perjalanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita manusia. Karena itu tentu menghayati minggu transfigurasi. Ya, ini mau mengajak kita untuk menghayati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Ya, kalau mau memahami lebih jauh tentang makna transfigurasi, supaya warta jemaat yang di fotokopi ini tidak sia-sia juga kita bawa pulang ke Denlan warta jemaat untuk kita baca bersama ya. Ya. Itu pentingnya warta jemaat untuk kita juga perhatikan bersama. Namun berbicara tentang transfigurasi. Trans berarti berubah. Figur berarti gambar atau rupa atau bentuk. Kalau dalam bahasa Yunani metamorfosa. Ya. Dan tema kita dalam minggu ini mengatakan kemuliaan yang menyentuh
dan mengubahkan. Kamalakbiran mepopembali siamebakrui. Kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, peristiwa transfigurasi ini diawali dengan sebuah kisah atau ada kisah yang mendahului. Karena dalam bacaan kita yang menjadi bacaan utama Injil Matius, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Jadi ada peristiwa yang mendahului sebelum Yesus pergi naik ke atas gunung. Di mana peristiwa itu ialah Yesus menyampaikan, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, peristiwa transfigurasi ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mau memberitakan kemuliaan Allah pada Yesus. Kalau kemudian kita membaca kitab Keluaran, yang kita baca tadi pasal 24, lalu kalau kita melihat juga Keluaran pasal 34, apakah sama Yesus yang berubah wajah dan Musa yang juga berubah wajah ketika dia turun gunung setelah menerima 10 hukum Taurat. Ingat bahwa Musa 40 hari, 40 malam, dia intensif bicara dengan Allah. Dia sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah. Dan Musa mendapatkan pantulan ilahi, cahaya ilahi. Tetapi cahaya itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, yang ada pada wajah Musa hanyalah sementara. Karena itu kalau kita baca dalam kitab 2 Korintus, cahaya itu menyelubungi muka dari Musa. Lalu dalam bacaan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, Yesus di dalam dirinya memantulkan cahaya itu. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Karena dia adalah Allah. Sehingga Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini membawa kita menghayati bersama. Bahwa kemuliaan Yesus Kristus yang memancar itu menyatakan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, tentang Allah yang mulia, bahwa dialah yang mulia. Dan di tengah-tengah berbagai persoalan serta pergumulan kehidupan manusia, seperti peristiwa yang mendahului dari kisah ini, ketika Yesus menyampaikan perjalanan yang akan dia lalui, tentu ini membuat murid-murid Yesus menjadi takut. Saya lakon aku Petrus, engkau adalah seorang guru, engkau adalah seorang Mesias, jangan berkata begitu. Artinya bahwa dia tidak akan menerima penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus guru mereka. Karena itu Yesus mau memberitakan kepada murid-muridnya, dahmu mataku. Kalau kita perhatikan dalam kitab Bilangan, ya, bilangan yang sering diucapkan atau ucap berkat itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Itu berarti bahwa dari Yesus Kristuslah, dari Allahlah, kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh semangat, kita akan memperoleh kemuliaan. Untuk apa? Untuk dapat menjalani kehidupan ini. Itu berarti bahwa berkat dan kasih Kristus akan terus melindungi kita, memberikan keteguhan iman kepada kita menghadapi setiap peristiwa-peristiwa kehidupan. Termasuk apa yang akan disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami oleh Yesus lewat peristiwa penyaliban yang akan membawa pada kemenangan dan kemuliaan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus memberikan keteguhan iman kepada murid-muridnya melalui peristiwa transfigurasi ini. Yang terjadi bahwa di tempat itu atau di gunung itu, ya, ada Musa dan Elia. Ya, kita tahu bersama bahwa Musa ini dia mengajarkan hukum Taurat Tuhan, ya, Taurat Tuhan. Tetapi ingat, hukum itu bukan dari Musa, tetapi dari Tuhan. Jadi Musa adalah alat Tuhan. Kemudian kita tahu kisah tentang Elia. Bagaimana Elia dengan keperkasaan Allah melawan 450 nabi Baal. Iya. Ketika hujan tidak turun selama 3,5 tahun misalnya. Atau peristiwa ketika mempersembahkan korban. Iya. Para nabi Baal ini menyembah kepada Baal, meminta, tetapi tidak terwujud. Elia yang adalah seorang nabi Allah, dia meminta turun hujan, maka hujan turun. Dia meminta kepada Allah, ya, membakar korban itu, maka itu terjadi. Tetapi ingat, bukan Elia yang menurunkan hujan. Bukan Elia yang menurunkan api, tetapi Allah yang menurunkan itu. Karena itu ketika suara dari langit berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, saat murid-murid mengangkat wajahnya ketika Yesus sudah berkata, jangan takut, yang ada tinggal Yesus sendiri. Dan ini memberikan penegasan bahwa inilah anak Allah yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya kira kalimat ini mengingatkan kita peristiwa tentang apa? Pada peristiwa apa? Anak sekolah minggu ada yang ingat? Peristiwa apa waktu ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Peristiwa waktu Yesus dibaptis toh? Iya, ketika Yesus dibaptis, ya. Dan peristiwa itu terjadi menjadi tanda pengutusan dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi, yang aku perkenan dan kuberi mandat untuk melakukan suatu tugas besar. Dan kemudian ini diulang kembali pada puncak karir Yesus, menjelang akhir-akhir pelayanan Yesus. Ini merupakan penegasan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dialah satu-satunya juru selamat. Dialah Allah yang menyelamatkan. Dialah juru selamat itu. Musa tidak menyelamatkan. Elia tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan ialah Yesus. Penegasan inilah yang disampaikan melalui peristiwa dari transfigurasi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal ini mau mengajak kita bahwa kemuliaan Yesus itu sesungguhnya menyentuh dan mengubahkan. Dia menyentuh kehidupan murid-murid yang takut.
Dia menyentuh kehidupan murid-murid yang berada dalam kebimbangan. Memberikan penegasan kepada mereka, inilah juru selamat itu. Tentu ini menjadi kekuatan bagi kita. Di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan, Yesus terus menyinarkan wajahnya kepada kita. Yesus melindungi kita, dia memberkati kita untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dia berkata, Allah berkata, dengarkanlah dia. Dengan demikian membawa kita untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kemuliaan Yesus itu mengubahkan kehidupan kita. Dan tentunya kita tidak tinggal diam dalam ruang-ruang gereja menikmati kemuliaan Kristus. Tetapi kita diajak pergi keluar seperti Petrus bersama dengan dua murid yang lain. Ketika dia berkata, izinkanlah kami mendirikan 3 kemah di sini. Tetapi Yesus mau mengajak murid-muridnya untuk pergi. Tidak tinggal di kemah menikmati kemuliaan Allah. Tetapi pergilah, turun gununglah, berjalanlah. Menyampaikan kabar sukacita, kemuliaan Allah itu di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pengutusan mereka. Karena itu anak-anakku sekolah minggu, bagaimana kita memancarkan kemuliaan Tuhan? Ya, tema kita dalam pekan anak gereja Toraja, aku tetap di jalannya. Ya. Memancarkan kemuliaan Tuhan dengan tetap di jalan Tuhan. Dengan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Ya, anak sekolah minggu ya, amin. Ya, memancarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus Kristus dengan taat mendengarkan nasihat dan didikan firman Tuhan. Kalau papa dan mama memberikan nasihat, ya tentunya anak-anak sekolah minggu yang tetap berjalan dalam jalan Tuhan akan setia mendengarkan nasihat dan didikan. Ya, akan selalu setia mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman. Ya, siapa yang sayang sama papa dan mamanya di sini? Siapa yang sayang papa sama mama? Dilihat mamanya sama papanya loh. Iya. Kalau sayang sama papa sama mama, perilakunya harus seperti apa? Harus baik, harus benar ya. Iya. Siapa yang juga sayang sama Tuhan Yesus? Wah. Kalau sayang sama Tuhan Yesus berarti harus tetap setia pada jalan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini juga menjadi pengajaran penting bagi kita untuk juga tetap di jalan Tuhan. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu akan mengubah cara berpikir kita, bertindak kita, berperilaku dalam perjalanan hidup ini untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena itu dari beberapa minggu ini kita menghayati minggu lalu ketaatan yang palsu. Kalau saat ini kembali kita menghayati lewat minggu transfigurasi, kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan, maka tentu dari hidup kita, orang lain akan mengenal Kristus. Amin. Dari cara kita bertutur kata, orang lain akan mengenal Kristus. Dari cara kita bersikap, kemuliaan Kristus pun juga akan terpancar dari kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh, dari hidup kita juga, Tuhan akan dimuliakan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami bersyukur bahwa kemuliaan-Mu terus menyentuh kehidupan kami. Engkau menyentuh dan mengubahkan hidup kami. Dari berbagai situasi dan keadaan hidup yang kami jumpai, kami percaya, kami terus diberi kekuatan, diberi penghiburan, bahkan sukacita menjalani hidup setiap waktu. Kiranya dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan, kami sungguh-sungguh hidup dalam iman yang sungguh, untuk senantiasa
mendemonstrasikan kasih Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah dalam perjalanan hidup kami, dimanapun Tuhan mengutus kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam akta khusus pada ibadah saat ini, yaitu acara pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT ke-68. Acara yang pertama akan diawali oleh Yel-Yel Pekan Anak 2023 kepada adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dengan kasih disilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan yel-yel bersama, mohon diikuti gerakannya kalau bisa dan ada kalimat-kalimatnya di layar LCD, kita mulai. Pekan Anak Gereja Toraja 2023. Oke, kita ulangi sekali lagi, boleh bersama-sama mengikuti kalimat-kalimat yel-yel pekan anak yang ada di layar LCD. Kita mulai ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pekan Anak Gereja Toraja tahun 2023. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kepada adik-adik boleh duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu pembukaan Pekan Anak yang akan dibuka oleh Ibu Pendeta Esi Patulungan STH. Kepada Ibu dengan kasih disilakan. Boleh guru-guru sekolah minggunya berada di sini? Mari guru-guru sekolah minggu. Ya, anak sekolah minggu juga boleh ke sini. Anak-anak kita, mari ke sini, Nak. Ayo, anak-anak juga di sini. Ayo, maju sini. Ya. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan perkenankan kepada kita untuk boleh bersama dengan anak-anak kita dalam menikmati kasih Tuhan pun juga
terus berdoa untuk mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sebagai bagian dan bentuk pelayanan bersama di tengah-tengah lingkungan gereja Toraja, maka dalam sepekan akan dilaksanakan pekan anak gereja Toraja. Menjadi perhatian penting majelis gereja bersama dengan segenap anggota jemaat, terlebih setiap keluarga, bapak dan ibu, untuk memberi perhatian bagi anak-anak kita dalam tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh sehat jasmani dan rohani. Karena itu, bersama-sama dalam kesempatan ini, atas nama pimpinan majelis gereja, pembukaan pekan anak gereja Toraja, dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pekan anak gereja Toraja, dan hari ulang tahun sekolah minggu gereja Toraja yang ke-68 dibuka. Terima kasih. Ya, masih tetap berdiri anak-anak sekolah minggu, kita akan menyanyikan theme song pekan anak, dan guru-guru sekolah minggu boleh juga berdiri di depan sini. Ya, silakan kakak. Ya, boleh diatur barisannya. Ayo guru-guru sekolah minggu boleh ke depan dulu. Boleh tepuk tangan untuk adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Disilakan duduk kembali untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Langsung persembahan pujian dari
Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara anak Jemaat Satria Kasih. Dengan kasih disilakan. Sekali lagi paduan suara anak Jemaat Satria Kasih akan memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu dengan kasih disilakan.
Silakan duduk kembali adik-adik sekolah Minggu. Kita akan mendengarkan kegiatan-kegiatan anak sekolah Minggu untuk satu pekan ke depan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pekan Anak kepada Kakak Dian. Dengan kasih disilakan. Ya, shalom dan selamat pagi. Berikut adalah rangkaian kegiatan lomba di sepanjang pekan anak ini. Mohon agar orang tua dan adik-adik untuk memperhatikan pengumuman kegiatan lomba berikut. Yang pertama, pada hari Jumat 24 Februari 2023, dimulai pukul 4 sore bertempat di kantor gereja Satria Kasih untuk kelas anak besar, lomba pecah dan susun ayat Alkitab, satu tim terdiri dari 4 orang anak. Untuk kelas remaja, lomba futsal gembira, ini khusus untuk laki-laki, satu tim terdiri dari 5 orang anak. Lomba estafet sarung, khusus untuk perempuan, satu tim terdiri dari 5 orang anak. Selanjutnya, hari Sabtu, 25 Februari 2023, dimulai pukul 10 pagi, bertempat di kantor gereja Jemaat Satria Kasih, untuk kelas anak indria, lomba mengenal warna, satu tim terdiri dari 3 orang anak. Kelas anak kecil, lomba memasukkan pensil dalam botol, satu tim terdiri dari 4 orang anak, dan pada jam 3 sore bertempat di kantor gereja Jemaat Satria Kasih, untuk kelas remaja, lomba Bible Champion, satu tim terdiri dari 3 orang anak. Selanjutnya untuk hari Minggu 26 Februari 2023, dimulai setelah ibadah sekolah Minggu di tempat kebaktian masing-masing, untuk kelas anak remaja, yaitu lomba tebak berhadiah. Selanjutnya pada jam 11 bertempat di kantor gereja Satria Kasih untuk kelas anak indria, lomba estafet air, satu tim terdiri dari 4 orang anak. Untuk kelas anak kecil, yaitu lomba menyusun kata ayat Alkitab, satu tim terdiri dari 3 orang anak. Kemudian untuk jam 1 siang bertempat di kantor gereja Satria Kasih, yaitu kelas anak besar, lomba cerdas cermat Alkitab, satu tim terdiri dari 3 orang anak. Selanjutnya untuk ibadah penutupan Pekan Anak Gereja Toraja dan perayaan HUT SMGT ke-68 akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Maret 2023 jam 11 bertempat di gedung gereja Satria Kasih. Untuk itu kami dari guru-guru sekolah Minggu mengharapkan adik-adik untuk hadir dalam kegiatan lomba di kelas masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih, shalom dan selamat pagi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu bahwa di kesempatan hari Minggu ini, kami boleh menikmati ibadah bersama dengan anak-anak kami sekolah Minggu dalam rangkaian pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68 tahun. Bersyukur kami boleh sejenak menghayati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan ini, boleh sungguh-sungguh kami pahami dengan benar. Kemuliaan Kristus akan juga terus terpancar dari kehidupan kami. Kami berjalan pada jalan Tuhan. Kami nampakkan melalui buah-buah pikir kami, lewat perkataan kami, lewat sikap hidup kami, di mana Tuhan mengutus kami. Diberkatilah kami semua yang boleh datang dalam rumah Tuhan saat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan. Kiranya
Tuhan akan terus menolong kami, menopang kami dalam berbagai aktivitas yang Tuhan karuniakan. Kiranya dalam perjalanan hidup ini, kami sungguh-sungguh berperan dengan baik sebagai orang tua untuk terus mendidik, mengarahkan anak-anak, dan mereka atau anak-anak kami akan bertumbuh dengan baik dalam kasih Tuhan. Anak-anak kami kiranya diberkati untuk senantiasa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Anak-anak yang berjalan pada jalan Tuhan. Dalam pendidikan mereka akan sukses berhasil dalam Tuhan. Dalam tumbuh kembang mereka, mereka bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang selalu setia mendengarkan nasihat dan didikan firman Tuhan. Dan bersyukur ya Tuhan, Tuhan juga pakai guru-guru sekolah minggu untuk terus mendampingi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Dan juga ya Tuhan, di dalam mereka menyatakan pelayanan, mengajar dan mendidik anak-anak kami. Kiranya setiap guru-guru sekolah minggu terus dikaruniakan kesehatan yang prima, dikaruniakan hikmat pengertian Allah, sehingga juga terus mampu mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini dengan sukacita. Bahkan bersama-sama dengan majelis gereja, pengurus OIG, semua anggota jemaat, kami pun menyatakan pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat, khususnya bagi anak-anak kami sekolah minggu. Bapa dalam surga, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kami dalam sepekan ini, mohon Tuhan berkati, kiranya semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami diberi kesehatan yang prima bersama dengan panitia perayaan Pekan Anak Gereja Toraja, juga perayaan Paskah. Kami mohon Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu dan pengurus, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu ke depan semua berjalan dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Anak-anak kami pun berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan juga menopang saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dalam proses pemulihan di rumah. Kiranya oleh kemurahan Tuhan mereka boleh pulih dari sakit. Mereka tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Dan bersama dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berduka cita, kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Aris Tandiallo, di mana saudara terkasih almarhum Bapak Daniel Popang Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Juga bersama dengan keluarga Ibu Rosalina Tendengan, di mana ayah terkasih Tuhan pun panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Kiranya akan senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Mereka kuat melewati perjalanan kehidupan ini. Dan kami berdoa juga dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang harus kami jumpai. Kami percaya oleh kuasa Tuhan kami akan dapat melewatinya. Oleh topangan Tuhan kami teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tua untuk juga menikmati kasih Tuhan di masa tua, dan mereka berbahagia bersama dengan keluarga. Diberkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya dengan hikmat Allah boleh memimpin bangsa ini dengan benar dan adil di tengah-tengah berbagai kemelut hidup yang harus kami jumpai bersama. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami percaya oleh tuntunan kasih sayang Tuhan, kami akan beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati dan lindungi kami ketika kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kiranya kami kembali dalam damai sejahtera Allah. Pelayanan yang boleh dilakukan oleh majelis gereja bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu dan PPGT serta pengerja gereja, Tuhanlah yang memberkati. Dan juga kiranya semua ini menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bersama-sama kami akhiri dalam doa Bapa kami, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan penekanan warta jemaat, yaitu disampaikan bagi kita semua bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu pada jam 18.30 WITA atau jam 6:30 malam bertempat di gedung gereja Jemaat Satria Kasih. Sekali lagi disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 18.30 WITA atau jam 6:30 malam bertempat di gedung gereja Jemaat Satria Kasih. Demikian penekanan warta jemaat. Saya undang kita semua untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah kehendaknya, karena kemuliaannya lah yang menyentuh dan mengubahkan kehidupanmu. Syukur pada Kristus, sumber kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Dan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari melakukan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 413. Jangan ku sesat, pegang tangan.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dialah penjaga kita. Dialah penjaga kita.